kalian enggak Jakarta numpak. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan dan waktu untuk membuat video lagi guys. Ya karena sekian lama, bukan sekian lama ya, udah beberapa hari ini tidak ngonten-ngonten karena bocil sibuk sekolah dan saya pun sibuk dengan aktivitas kuli ya yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk para subscriber ataupun penonton Jet Lumpur Channel, saya minta maaf. Nah, mungkin ada yang menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dan hari ini saya berkesempatan untuk melihat-lihat ke area sawah yang kemarin-kemarin, minggu kemarin itu yang di traktor ya guys. Sebetulnya itu Bapak Asnin nyuruh untuk kita yang ngebajak sawahnya pakai traktor kita ya. Cuma berhubung traktornya ada kendala, belum diperbaiki, belum direnovasi, ya intinya mah seperti itu, belum diperbaiki, ada kerusakan-kerusakan di bagian-bagian, nah itu gandengannya, roda apungnya ya, belum dilas, belum diperbaiki. Jadi nah itu di belakang saya, kalau kemarin masih berupa leleran ya guys, bekas traktor udah diagonan itu sama yang punya sawah. Nah sekarang kita mau lihat-lihat ya, kayaknya udah ditanduri itu ya, sudah ditanamin padi. Nah, kita lihat-lihat dulu barangkali ya, sambil melihat-lihat tanduran kita melihat-lihat barangkali ada lubang belut ya, sambil kita ngurek ya guys. Nah, di sini ada kobak Bapak Arta ya, yang biasa untuk berkebun seperti sawi, cesin, terus bayam, kangkung, pokoknya sayur mayur ya. Nah ini lokasinya di sini nih. Pokoknya ikuti terus ya guys ya. Ini keseruannya kita melihat-lihat sawah ya guys ya. Nah ini area sawahnya nih. Ya, kalau yang lain mah seperti kalian lihat tuh di belakang saya itu tidak ada yang disawahi ya, tidak ada yang ditanami padi karena musim kemarau. Karena untuk area pertanian di area sini itu mengandalkan irigasi dan hujan. Ya namanya musim kemarau pasti hujan jarang ya guys ya, bukan tidak ada, jarang mungkin. Hari ini pun gerimis ini, mendem-mendem kangen ini. Ya. Nah yang keduanya mengandalkan aliran air irigasi ya, aliran irigasinya itu tidak berfungsi guys. Kalau musim hujan memang irigasinya yang biasa kita mancing itu banjir. Cuma kalau musim kemarau seperti ini agak surut ya, jadi susah. Ya mungkin para petani yang punya modal besar, terus yang punya sumur bor, yang menggunakan sumur bor itu menyedot air dari dalam sumur ya. Oke, ikuti terus keseruannya ya. Jangan lupa dukung terus channel Jet Lumpur dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bagikan ke media sosial teman-teman kita ya di seluruh mancanegara. Oke, ikuti terus ya guys ya. Nah ini guys ya, sebagian petani itu daripada nanam padi di musim kemarau lebih baik berkebun guys. Nih seperti Bapak Arta nih, ini tanamannya lagi ngebun tanaman lobak buat coel atau sambal makan ya, makan sama sambal maksudnya. Nah ini subur-subur guys. Oh area cesinya nih. Oh, guys, ini tanaman cesin guys, subur-subur guys. Ya, ini untuk pengairannya diambil dari kobak ini nih. Kobak ini yang biasa kita ngurek belut guys bersama dewa cilik nih. Ya, banjir. Nanti kita lihat-lihat, cari lubang belut barangkali ada. Kalau ada kita hubungi, ajak dewa cilik untuk mancing belut. Ya. Sekarang kita kesini untuk lihat perkebunan, bukan perkebunan ya, kebun Bapak Atra ya. Nah sebagian sawahnya itu digunakan untuk berkebun guys ya.
ini pohon sawi ini yang biasa dibuat bakasan. Ya. Di sini nih tempatnya nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subur, tumbuh subur. Karena untuk musim kemarau itu cocoknya, ya, bukan tanam padi, guys, tapi berkebun seperti ini kayak kangkung, pecai, sawi, bayam, lobak, sejenisnya lah, ya. Seperti ini tuh. Ini yang punya sawahnya nggak ada nih. Ini guys nih, ya, yang kemarin udah ditanduri tuh. Oh, kan? 6 petak sawah nih, luasnya itu hampir setengah bau. Kalau setengah bau itu 3.500 meter, guys, kalau di dari sini ya 3.500 meter. Nah kalau satu bau kan 7.000 meter. Nah, ini lumayan luas juga, guys, petakannya besar-besar nih, ya. Nah ini sistem pengairannya ngambilnya dari sini, guys, sumur bor nih, ya, sumur bor dari dalam. Ambilnya dari sini pakai motor atau mesin air yang 2 in, nah, bisa kesini, guys, ya, paling seminggu sekali atau ya sudah mengairi lagi karena musim kemarau, guys. Ya ini udah kering nih. Kalau kemarin kan waktu di traktor itu banjir, ya, guys, ya, belerannya nih. Sekarang udah kering lagi, pasti untuk 2-3 hari lagi nih yang punya sawah ngairi lagi, guys. Nanti kalau ada kesempatan nanti kita bikin konten di malam hari sambil cari belut-belut, ya, guys. Oke, ikuti terus nih. Wah, guys, ya, guys, berhubung gerimis, guys, hujan, ya, kita akhiri aja ya untuk bikin konten hari ini. Nanti kita sambung lagi lah, soalnya itu udah mendung mau hujan. Ya. Oke, apabila ada salah kata mohon dimaklum, ya, guys, ya. Kita lihat dulu di itu, ya. Ini yang bapak ini aja nih yang di sawah, yang lain mah enggak nih. Luar biasa. Pemberani ini Bapak Asnin ini, ya. Oke, guys. Jangan lupa di-like, di-komen, di-share dan subscribe, ya. Yang udah berlangganan dukung terus Jet Lumpur Channel, ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Trot. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking, no hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that.